lagi minggu ke-11 ke-12 nih ya. Sebelum kita habis kita punya semester lah. Kalau ikut hati saya malah nak ajar dah. Jauh-jauh dah malah dah. Tengok kelas lain pun sama juga. Semua pun dah macam kan dah ujung-ujung ni. Kayaknya nak habiskan. And ke barat chapter akhir ni pun operational amplifier ni dia is a topik yang peralihan lah di antara analog dengan digital. Yang kita belajar ni more analog, so nanti kamu akan semester depan akan ambil subjek 548 on digital. So op-amp ni akan banyak digunakan dalam digital, tapi bukan dari segi analysis kit dia, tapi is more on digunakan dalam untuk application dia nak buat apa, nak buat lampu kelip-kelip ke, nak buat apa running apa nama tu, traffic light ke contoh dia, ataupun maybe dekat apa dipanggil tu timer semua, itu dekat 548 lah. So dia ada semasa kami design subjek analog elektronik ni pun dulu ada pertikaian sama ada topik ni nak letakkan di bawah digital ataupun di bawah analog. And ni saya request letak dalam analog, so just on kat mana kegunaan dia, bukan on dia punya analisis. Just lah ni saya masukkan dalam chapter. Dan chapter ni pun tak banyak sangat, saya ini kita boleh habis mungkin dalam satu session je. Okay. So saya target hari ni kita habiskan lah macam kelas kawan kamu hari Isnin pun dah habis. Saya cuba habiskan hari ni. Dan saya akan cuba bagi juga assignment-assignment yang saya janjikan hari ni. Dan saya akan bagi lepas kelas lah, saya habiskan dulu. Cuma nanti dekat assignment tu ada beberapa perkara yang saya nak beritahu lah. Itu nanti masa slot. Mungkin hujung kelas ni ke, bos saya akan beritahu lah. Okey, saya habiskan dulu kuliah lah untuk hari ni, yang chapter akhir ni, chapter operational amplifier, chapter ke-6 lah kalau ikutkan kita punya ni. Saya gunakan nota yang tu lagi, sebenarnya saya dah buat nota yang cantik sikit lah, bukan on presentation, tapi nota yang seperti mana chapter yang lain dalam bentuk word semua tu. Tapi saya tak ingat kat mana saya simpan file tu, tak jumpa. Kemudian saya just jumpa yang ni saja, yang apa nama ni, yang dalam bentuk PowerPoint ni. Tapi tak apalah, kita just nak go through yang apa ni dia punya information dia lah. Cuma mungkin tak sempat saya nak buat balik yang update punya nota. Sebenarnya ada update yang lain tapi saya tak sempat nak post lagi. Tak apalah, maybe semester akan datang junior kamu yang akan dapat nota tu lah. Okay, chapter terakhir ni, operational amplifier. Okay, op-amp ataupun operational amplifier. Okay, simbol dia seperti ni. Ini dari segi gambar raja dia lah, segi tiga. Sebenarnya dia ada lima terminal . Satu terminal output, dua terminal untuk power supply voltage positif negatif, dan satu lagi adalah untuk signal input signal yang kita panggil non inverting dengan inverting. Tapi jangan confuse dengan positif negatif yang inverting dengan non inverting dengan positif negatif power supply. Positive negative power supply just nak power up dia punya circuit. Ini macam kita belajar dulu VCC, VDD semua tu. Itu kita biaskan dia. So dia tak ada involved dengan signal. Tapi yang positive negative pada input ni sebelah kiri ni, ini adalah untuk signal input dia, AC. So ini komponen AC. So yang ni adalah komponen DC. Okay. So minimum have 3 terminals to input or output, and op-amp also requires DC power supply to operate, and often the op-amp requires both positive and negative power supply.
Jangan ya, bilik saya dah pandang dah petang. So power supply positif negatif eh. So yang positif negatif V positif positif ni yang dekat sini eh. Positif power supply dengan negatif power supply. Tapi yang negatif positif yang ni adalah untuk signal input. Simbol tadi. So often in the input terminal, one is called as inverting input and denote by negative eh. Invert maksud dia terbalik, that's why dia letak tanda-tanda simbol negatif. So dia apa jadi ialah signal tu akan diterbalikkan dari segi apa nama fasa dia. Okay, 180 darjah daripada yang asal. And the other terminal, number 2 is called as a non-inverting input. Terminal denote by positive, maksud dia input signal yang datang daripada terminal nombor 2 ni, signal dia tak akan diubahkan. So dia akan seperti mana original. Okay, tak akan dikembalikan lah. So biasanya kita boleh ignorekan yang positif negatif ni sebab dia tak involve dalam kita punya analisis sangat lah. So kita cuma tengok input sama ada inverting ataupun non-inverting, and dia punya output saja. Biasanya direngkaskan sebagai 3 je, jadi kita ada 5. So 2 ni kita abaikan lah biasanya eh. So secara definition, operational amplifier or op-amp is a circuit of component integrated into one chip eh. Satu chip tapi ada berbagai integrated component. So we will study the op-amp as a singular device. So a typical op-amp is powered by 2 DC voltages and have an inverting and non-inverting, negative and positive, and on the output. So note that for simplicity, the power supply terminal are not shown but it's understood as this eh. So yang saya kata tadi lah, walaupun dia ada positif negatif VCC, V positif, V negatif, kita biasanya kita ignorekan, kita jangan ambil tiga terminal ni eh. Input 2, output 1. Dan segi strukturnya macam ni ataupun dia punya fizikal dia bentuk ni, kalau kamu, tapi itulah kamu tak masuk makmal mungkin tak jumpa. Kalau biasa masuk makmal elektronik tu banyak lah device yang macam ni, komponen dia. So dia apa masuk. Okay, so dia bentuk dia macam ni eh. So ada biasanya dua jenis lah, DIP ataupun SMT. DIP or SMT. DIP is dual inline. So biasanya dia ada dua barisan ni macam ni. Empat sini, empat sana. Dia ada lapan kaki lah. Okay. Dan dia biasanya guna untuk masukkan dalam sekit-sekit ataupun board yang ada dia punya apa lubang dia lah. Memang kaki-kaki ni akan tutup ikut lubang mana sikit tu akan disambung. Ataupun kalau dalam makmal tu biasa kita guna breadboard. Breadboard tu dah ada lubang-lubang dia, so dia just masukkan dalam tu saja. And SMT ni dia dari segi device dalam tu sama, cuma cara dia nak disambungkan kepada main component ataupun sikit yang sebenar, sikit yang akan digunakan tu lain sikit, iaitu dia tak ada kaki, dia cuma akan disambungkan secara surface je. I mean yang dot-dot-dot ni dia akan dipanggil apa, shoulder terus lah direct kepada, so dia tak ada pada board yang tak ada dia punya kaki tu, lubang dia eh. So dia akan just ni, so tu dua jenis dia lah. Right, mana tadi? Okay, secara teori dia op-amp ni ada dua jenis ataupun dua model lah eh. Ini macam diet itu, so itu ideal and practical. Okay, so apa dia ni? So while an ideal op-amp has an infinite voltage gain and infinite bandwidth, also it has an infinite input impedance and zero input impedance. Ini maksud dia model. Aduh, ada lagi susah juga. Kejap ya. Okay. So ini maksud dia operational amplifier yang paling perfect lah. Secara teori benda ni wujud, tapi secara praktikalnya, realitinya tak ada. So maksud dia ada kat sini voltage gain infinite, bandwidth infinite, impedance input infinite, and output dia zero. Empat perkara tu, voltage gain, bandwidth, impedance dan juga output impedance. Input impedance dan output impedance. So benda ni perfect. Maksud dia kalau gain tu infinity, maksud dia boleh
Kalau kita belajar iaitu signal amplitude, semua semua signal gaining voltage ataupun signal dia boleh besar sebesar-besarnya. Dia tak ada tak ada had. Itu secara model dia lah, secara teori dia. Tapi realitinya kita dah belajar dulu, one of the reason kenapa kita buat multi stage ialah kita nak reduce apa kelemahan ataupun kekurangan kalau kita buat just gunakan satu transistor je, yang mana satu transistor tu mungkin dia boleh dapatkan gain, output gain yang besar, tapi secara realitinya mungkin secara teori yes dia boleh dapat, tapi realitinya mungkin ada efek lain, ada distortion, ada hubber sebagainya. Jadinya dari segi ideal ni memang benar tu boleh wujud, tapi secara praktikalnya realitinya dia tak ada lah, susah tak dapat eh. Sama juga bandwidth infinity. Bandwidth maksud dia dia akan operating pada certain frequency. Jadi mana-mana frekuensi dia boleh operating, tak ada tak ada limit bandwidth dia. Tapi kalau realitinya dia ada limit dia, daripada berapa megahertz ke berapa megahertz ke berapa kilohertz ke berapa kilohertz, itu dia frekuensi dia. Jadi kalau lebih besar lagi ataupun kurang lagi, dia tak ada, tak akan respon ataupun tak akan functioning. Tapi yang ideal, yes dia ada. Sama juga impedance dia, input dia, impedance dia tinggi ataupun kat sini infinity ya. Maksudnya dia boleh ada input yang sebesar-besarnya. Dia punya ni lah, resistance dia sebesar-besarnya, tapi output dia kosong-kosong je. Tak ada output langsung, zero. Zero resistance. Tapi secara praktikalnya benda tak wujud. Eh. So however, practical of M have do have a very high voltage gain. Very high. Maksudnya sangat besar tapi measurable. Bukannya infinity. Very high input impedance lah. Input impedance dia pun very high tapi still measurable, yang boleh ukur. Ada value dia. Very low output impedance, sangat rendah tapi bukan zero. Itu the different, and the wide bandwidth. Dia ada bandwidth yang lebar tapi taklah sampai infinity. Ada limit dia sampai mana ke mana. Itu the different between yang ideal and the practical ataupun reality sebenar dia. Okay. So ini secara gambaran dia. Kalau kamu tengok sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri yang ideal, sebelah kanan yang reality ataupun practical yang sebenar. So Z in infinity, AV infinity, gain dia, output dia zero. Okay, tapi realitinya Z in ada value dia, bukan infinity tapi cukup besar. Z out dia ada value dia, bukan kosong tapi cukup kecil. Dan gain dia pun ada value ke, tak tulis kat sini pun, cukup besar bukannya infinity. That is the different. So the ideal of M is one with optimum characteristics with which cannot be attained in the real world. Eh, saya kata tadi lah, tak mungkin boleh dapat. So nevertheless, actual of M circuits can often approach this thing. Eh, so kita cuma boleh buat yang paling hampir dengan ideal tadi. So the ideal of M has an infinite voltage gain, infinite input resistance and zero output resistance. Okay, ini yang tadi cakap tadi lah. R in, Z in dia is infinity kalau dia adalah, kalau dia ni R out kosong ni bukan ya. So apa yang kita buat ialah realitinya R in ni ataupun kita kata Z in tadi adalah nilai yang besar. R out bukannya kosong tapi nilai yang sangat kecil. Dan gain dia adalah nilai yang measurable tapi cukup besar. Okay, so kat sini dia kata Z in is infinity ni untuk ideal ya. Z out zero, amplification dia is infinity, unlimited bandwidth, V out is equal to kosong when voltage input is kosong. Ini adalah apa yang ideal. Ini still ideal lagi. So when we can model an ideal amplifier as a voltage control voltage source. Ini dia punya nama model tu lah. So the input resistance is infinity. So Ri is equal to infinity. So I plus is equal to zero. I minus is equal to zero. Okay. Kat mana dia punya I plus ni? R ni yang yang tadilah eh. R yang Z in tu lah. Okay, Z in tu R infinity. Maka dia kata kat sini I satu plus, I dua, I satu minus is equal to. Maksudnya arus yang masuk ke dalam positif negatif ni akan jadi zero. Itu yang berlaku dekat ideal. Output resistance zero, V out ataupun Z out dia
apa impedance output, maka VO is equal to A V plus tolak minus. Okay, so since R output ataupun Z out dia is equal to 0, kita akan dapati V out kat sini ataupun V out dia ni sama dengan gain darab dengan V plus tolak V minus, and the gain is infinity. Ini yang ideal, more than ideal lah transistor untuk OFM. So secara perbandingan ni lebih kurang antara ideal dengan typical. So resistance dia ideal infinity, maksud dia sebarang nilai, mana-mana dia boleh pergi nilai dia. Tapi typical dia yang sebenar dia bergantung pada jenis op-amp kita. Kalau bipolar dalam range 10.06 ohm, kalau dia FET yang kita baru belajar chapter lepas antara 10.09 hingga 10.12 ohm. Input current infinity kosong. Tapi dalam yang praktikal dia, dia adalah dalam 10.12 hingga 10.98. Cukup kecil. Tapi bukan kosong. Menghampiri kosong. Okay. Output resistance, ideal dia kosong. Typical dia antara 100 hingga 1000 ohm. Ada lagi resistance, tapi bukannya kosong. Kecil lah. Eh. Kira ni kosong dia kecil lah. Output dia. And gain dia, op-amp ideal infinity, untuk yang praktikal dia antara kuasa 5 hingga kuasa 10 gain. Kali ganda eh, ni dia tak ada unit sebab dia just a gain saja. Common mode gain ya, CMG, CMMR lah nanti ya kita ada. So kosong ni kita akan detailkan kemudian. Tapi tipikalnya dia ada nilai dia. Bandwidth dia infinity, tapi yang sebenarnya dia attenuates and phases at a high frequency. I mean dia ada frekuensi tertentu, bukannya infinity, bukan sebesar-besar frekuensi, tapi dia ada nilai dia. Temperature is independent, ni yang saya kata. Maksudnya kalau secara model ideal, dia tak ada imbuh temperature. I mean kalau kamu nak gain banyak mana kali ganda pun input, so dia tetap boleh berlaku tanpa bergantung ataupun menghasilkan temperature pada apa dia punya transistor lah. Tapi yang sebenarnya bandwidth and gain ni, berapa besar bandwidth kita, itu pun akan effect temperature pada transistor kita. Berapa kali ganda pembesaran pun itu juga akan mempengaruhi tapi effect kita punya output ataupun pada komponen punya temperature eh. Practical op-amp have limitation in including power and voltage limit, and a practical op-amp has a high voltage. Ini yang tadilah diulang balik ya. Ini tak ada apa. Alright. Ini pun setia sama antara perbandingan parameter-parameter yang tadi antara ideal dengan practical. So just compare saja. Cuma kat sini ada sikit tambah CMRR. Nanti kita akan tengoklah apa dia CMRR. Right. Okay. So secara design dia, dia punya reka bentuk dia, internal block diagram of an op-amp, a typical op-amp is made up of three type of amplifier. So sebenarnya dia adalah gabungan beberapa amplifier. Sekurang-kurangnya tiga lah. Pertamanya differential amplifier, keduanya voltage amplifier, dan ketiganya push pull amplifier. Ini minimum dia tiga. Dia boleh lebih, tapi minimum tiga ni kena ada. As shown in figure yang bawah ni eh. So yang masuk daripada input ataupun input terminal positif negatif ni, kita ada differential, and then dia akan pass kepada amplifier voltage, and last sekali sebelum keluar ke output, dia akan masuk ke dalam amplifier push pull. Ni nama dia lah, tapi konsep dia sama je. So minimum tiga. So a differential amplifier is the input stage of the for the op-amp, okay, between the two input, okay, differential ni dia antara AC kepada DC something, daripada input kepada sebelum dia masuk kepada gaining eh. So it has a two input amplification of the different voltage between the two input. So the voltage amplifier provide additional op-amp gain, and some op-amp may have more than one voltage amplifier. So yang voltage amplifier ni boleh jadi berbagai
bergantung pada keadaan lah tu yang saya kata. Kalau maybe kita perlukan gain yang besar tapi kita tak, tak nak sacrifice dari segi temperature semua tu, so kita maybe kena buat voltage amplifier ni ber-2-3 stage walaupun output yang sama. I mean yang ni boleh lebih, tapi differential dengan push-pull ni biasanya dah stick satu-satu lah. So when op-amp is operated in the single ended mode, oh ni jenis apa, jenis-jenis ataupun para input signal bagi ni eh, op-amp eh. So yang pertama kita ada single ended input. So one input is grounded and the signal voltage is applied only to the other output in the shown, as shown in the figure. That means dia hanya ambil satu input saja dan satu satu lagi input akan digroundkan, dia tak ada input. Itu yang kata single ended input. So in the case where the signal voltage is applied to the inverting and inverter amplifier, signal voltage appears at output, and in case where the signal voltage is applied to the non-inverting with the inverting input grounded, as in part B, non-inverter amplifier signal voltage appears at the output. So bergantung kepada mana kita sambungkan input. So kalau kita sambungkan input kepada invert, ni input kita dalam bentuk AC signal, sine wave, tersambungkan kepada negatif ni, inverting, maksud dia apa jadi, dia akan terbalikkan. So gelombang output ni akan, fasa dia berubah sebanyak 180 darjah. Itu yang berlaku. Tapi kalau kita sambungkan ke, bagi kita pilih salah satu kan, ini jenis yang kita gunakan satu saja, input tu kepada non-inverting positif, maka output dia sama dengan input, tak berubah. Right? Ini single ended. So kalau dia pergi ke positif, positif source and negative dia punya ground, so fasa dia kosong, so tak berubah dia punya fasa, tapi berubah dia punya amplitude, berapa kali ganda output dia lah, bergantung kepada gain yang kita ataupun yang ditetapkan. Tapi kalau sebaliknya, satu pergi ke negative inverting, satu kepada ground, maka akan ada dua perkara. Satu is dia punya amplification dia, pembesaran gain tu akan berlaku, dan keduanya akan berlaku punya perubahan fasa banyak 180 darjah. Yang ini bermula dari sini, tapi yang ini bermula dari ke bawah. Tu dia masuk dekat inverting. Yang ini masuk dekat non-inverting, tak berubah. Okay, keduanya kita ada differential input. So in the differential mode, two opposite polarity or out of phase signal are applied to the input. Okay, kita gunakan dua-dua input tu, tapi dua-dua pada fasa yang berbeza. Satu katakan macam ni, satu lagi fasa dia beza 180 darjah, ni beza fasa lah. Okay, dia diterbalikkan. So satu pergi dekat inverting, satu pergi, satu pergi kat non-inverting, inverting, satu lagi pergi ke inverting. So apa berlaku? So this type of operation is also referred as a double ended, and the amplified difference between two input appears on the signal. So apa berlaku, yang yang inverting ni masuk kepada inverting ni, dia akan diterbalikkan, maka signal tu akan sama fasa balik dengan signal yang satu lagi. Yang ni fasa dia tak berubah, maka since fasa dia sama, maka dua gelombang yang sama fasa dia akan jadi gelombang membina. Kalau ingat lagi konsep kita belajar apa nama tu, gelombang eh, sama fasa bertemu dia akan saling membina. Yang ni dia akan, soalannya dia punya, kalau kita boleh bayangkan dia punya amplified dia, dia punya amplitude ya. So amplitude gelombang satu akan jadi campur dengan amplitude gelombang dua, akan jadi dia punya output. Fasa tak berubah sebab dia dah satu saja yang kena invert. So dengan tu dia akan amplified eh, antara dua gelombang itulah. Okey, tu yang kedua. Yang ketiganya, oh ni yang tadi. So kita ada soalannya sumber yang sama, cuma dia dipecahkan jadi satu pada non-inverting, satu pada inverting. So akhirnya dia akan dapat VD. VD ni adalah combination of VP, V plus dengan V minus, the different berapa lah. So fasa dia akan jadi kosong sebab dia sama fasa. Okey, sebab yang ni dah diinvertkan balik antara dua gelombang ataupun dua input.
Yang ketiganya kita ada common mode input. Okey, satu common mode input inilah two signal voltages of the same phase. Okey, dua-dua tu pada fasa yang sama. Ini fasa dia dengan fasa yang bawah, fasa yang sama. As shown in the figure. So when the equal input signal I applied to both input, they are cancelled. Okey, so resulting in the zero output voltage. So hasilnya dia akan cancel out. Sebab apa? Sebab fasa sama bila dia masuk ke salah satu terminal, bila yang terminal positif dia tak berubah, remain seperti asal. Tapi bila melalui terminal negatif dia akan diterbalikkan. So fasa yang sama kalau dia punya apa nama tu, dia punya amplitude dia sama, maka dia akan reject ke saling ni lah, saling memusnah. So this is action is called as a common mode rejection. Dia akan jadi zero lah dia punya output dia. Okay, so itu tiga jenis ni tadilah. Di mana nota ni, single ended, differential and juga common mode punya amplifier ataupun operational amplifier. So next kita tengok apa yang dia panggil CMRR or common mode rejection ratio is the measure for how well will it rejects any unwanted signal. Okay, it is the ratio of open loop gain to common mode gain. A is AOL, OL open loop, A is a gain, and ACM adalah open common mode punya gain. Yeah. So the open loop gain is the data sheet gain. So open loop AOL ni adalah value yang factory bagilah. So kita kalau kita beli OM kat kedai ke mana, tahu kod dia mana, manufacturer dia akan beritahu, okay, jenis ni berapa dia punya open loop punya gain. So that means standard dia tak berubah. Cuma yang akan berubah ialah ACM dia, common mode gain. Ini bergantung, ACM ni bergantung kepada susunan circuit lah. Kalau circuit berubah, ACM tu boleh berubah. Tapi AOL tak dipengaruhi oleh circuit tu sendiri. So dia punya kaedah dia untuk CMRR ni adalah open loop gain kita bagi dengan common mode gain kita, maka kita akan dapat CMRR. So, apa di CMR ni, kalau ikut sini dia kata is the measure for how well it reject an unwanted signal. So, maksudnya kalau kita boleh bayangkan macam ni, especially bila kita nak process signal towards digital punya signal. Digital punya signal, just the value dia adalah 0-1. Benar salah. Yes or no saja, on off. Itu yang nampak pada digital. Tapi pada hakikat sebenarnya 0-1 tu ada value analog dia. Berapa volt dia punya nilai itu yang akan dipresent sebagai 0 dan berapa volt nilai dia yang akan dipresent sebagai 1. Yang kita kata sebagai 0-1 lah dalam digital. Jadinya bila dalam analog, walaupun kita nak dia sebagai 0-1, tapi signal yang datang tu maybe lebih daripada value yang kita nak. Maksudnya kita nak dia dianggap sebagai nilai satu. Kalau contoh dia biasanya lah, kalau dalam digital ni kita akan anggap nilai itu sama dengan satu kalau voltan dia is 5 volt. Okey, kalau dia kurang daripada 5 volt ataupun antara berapa volt hingga berapa volt, katakan daripada 3 hingga 5 volt tu sebagai satu. Kalau kurang daripada 3 volt, dia consider 0. Okey. Tapi kalau ada gelombang lebih lagi ataupun dia punya signal tu lebih besar daripada 5 volt, semaksudnya kita tak akan ambil yang nilai 5 volt tu lah, yang lebih 5 volt tu lah. So kita cuma ambil nilai yang 5 volt sahaja. Yang lebih 5 volt kita akan buang. Maka yang kita buang tu kita kan kata kat sini sebagai bergantung pada sikit kita, tapi berapa banyak, berapa nilai dia tu adalah kita boleh ukur dengan CMRR ni lah. Sikit. Boleh juga disebut dalam bentuk desibel. Okay, sebab CMR kalau ada value yang terlalu besar, jadinya kita dalam bentuk desibel dia akan kecilkan value itulah. So CMR is equal to 20 log AOL over ACM. Okay, contoh ni kita ada AOL dibagi 100,000, ACM 0.2. ini straightforward lah soalan dia. So therefore CMR dia is equal to 100,000 bagi 0.2 adalah 500,000. Masalah nombor dia. So kita sebut dalam desibel.
sorry. Astagfirullah. Aduh, pusing-pusing dah, nanti. Alright. So, dia punya CMR value dia dalam bentuk desibel adalah 114 desibel. Sebab apa dia sebut desibel? Sebab ni signal, bila signal tu, sebenarnya kalau signal kita akan tengok apa apa yang kita kata sebagai noise kan. Bila noise ni, dia biasanya kita ukur dengan desibel. Dia lagi besar desibel kita, lagi noise dia banyak lah. Dia punya banyak signal yang dia akan hasilkan. Alright, yang bawah ni sama je, cuma dia terbalikkan dia punya soalan tu lah. Okay, ni pun saya ni, kalau benda ni, contoh ni. Saya nak cuba ringkaskan chapter ni lah. Okay, some important OM parameters. Kita boleh tengok ada dia punya bias current. Is the average of input current required to buy the first stage of the amplifier. Okay, kalau kita punya amplifier tu, lebih daripada satu, okay? Kalau satu pun dah tentulah satu saja is kita akan boleh apa boleh dapatkan nilai bias current. Bias current ni adalah sama dengan I bias is equal to I1 dengan I2. I1 I2 ni yang kita inputkan tadilah. Kita ada signal pada non inverting dengan signal pada inverting, itu sebagai I1 I2. Kalau kita tahu nilai current ni, kalau tak tahu tak minta tahulah berapa nilai bias ini. Differential input resistance is the total resistance between the inverting and non-inverting. Okay, so kalau dia punya input tu sebelum signal tu masuk kepada inverting dengan non-inverting ni, contoh dia kat sini, tak ada contoh gambar rajah dia. Okay, contoh dia ni lah eh. So kalau dia sebelum dia masuk, ini inverting, ni non-inverting. Tapi kalau katakan ada nilai resistor yang masuk, ada satu nilai resistor sini, katakan R1, R2 ni sebelum masuk ke inverting, so itu akan menentukan dia punya total, apa dia panggil tadi, sebagai total resistor between the inverting and non-inverting. Kalau ada nilai apa resistor ni lah, kalau tak ada minta ada differential input. And then common input resistance is the total resistance between each input and the ground. Okay. Nah, kalau tadi daripada signal kepada input inverting ataupun inverting. Tapi yang kedua ni is daripada signal kepada ground. And then satu lagi is offset is absolute different between the two bias current. Kita tahu bias current tadi I1, I2. Maka offset dia adalah kita absolute kan, magnitude kan saja, dia ambil value dia saja, I1 dengan I2 dia punya difference dia. Yang lain kita ada output resistance yang tadilah Zout, common mode voltage is the range of input voltage when the applied is both into both input will not cause clipping or distortion. Ini maksud dia walaupun secara teori dia boleh terima sebarang voltage, tapi dia ada limit dia, mean range voltage mana, okay, yang dia boleh terima. Mungkin katakan antara 2 hingga 3 volt saja. Ini kalau signal tu datang sebagai 1 volt, dia tak akan terima lah. Okey, ataupun lebih besar daripada tu. So, itu ada dia punya range dia. CMRR, common rejection ratio yang saya kata tadi, is the ratio of differential gain to the common mode gain ataupun the different gain for the op-amp by itself is the same as the open loop gain yang tadi lah. Slew rate is the maximum rate of change of the output in response to steep input voltage. Ini akan saya terangkan kemudian. Op-amp tend to produce a small DC voltage called output error. Dipanggil Vout error. So ini adalah dia punya data sheet provides the value of the DC differential voltage needed to force the output to exactly low volt. So this is called is the input offset voltage or VOS. So this can change with temperature and the input offset drift is a parameter given on the data sheet. Ni Vout error, berapa error voltage tu? Ini macam asas fizik lah. I mean, kalau kita ambil ukuran pun biasanya akan ada error plus minus berapa persen. Berapa value dia lah biasa dalam 2%. So kalau dalam kes operational amplifier ni dia dalam bentuk value.
berapa nilai error net, apa error voltage dia. So, maksudnya kalau kita ambil reading ataupun kita nak satu reading tu katakan 5 volt, jadi kalau dia punya V error, V out error tu dia beri, maka nilai dia mungkin akan kurang ataupun lebih lagi. Katakan dia kata error dia is 0.1 volt. Sedangkan kita nak reading tu is 5 volt, maksudnya reading sebenar tu sama ada 5.1 volt ataupun 1.9 volt something. Apa 4.9 volt, I mean dia punya error 0.1 volt itu sebagai V out error dia. Antara parameter lain yang boleh juga diambil kira dalam op-amp, antaranya there are other input parameters to be considered for operational op-amp operation. So the input bias current, tadi dah disentuh sikit, is the DC current required to properly operate the first stage within the op-amp. And the input impedance is another. Input impedance pun boleh cari juga. Also the input offset current, which can become a problem if both DC input current are not the same. Okay. Also, output impedance and slew rate, which is the response time for the output with a given pulse input or two other parameters. And also, op-amp low frequency response is all the way down to DC, so the high frequency response limited by the internal capacitance within the op-amp. Ini parameter lain lah yang boleh diambil kira, tapi biasanya tak diambil kira sangat lah, kita ambil yang major dia je. Ini consider minor parameter lah dalam op-amp. Ni slew rate tadi contoh dia, the output voltage of a certain op-amp appears as shown in figure in response to a step input. So determine the slew rate. Okay, ini satu macam contoh output bagi satu op-amp, V out versus time dia. So dapat plotting macam ni. So all the value dia punya range antara 10 negatif hinggalah 10 positif. And then dia punya masa dia ambil untuk antara 10% yang 90% yang tepatnya ni is antara 1 microsecond, antara 99 hingga 9 volt. Maka kita nak cek berapa dia punya slew rate adalah voltage per masa dia antara slope ni lah. The output goes from the lower to the upper limit in 1 microsecond. Yang ni daripada bawah ke atas. So since this response is not an ideal, so the limit is taken at the 90%. Okay, yang paling cerun yang hampir sama. Kalau yang lain ni cerun ni berubah-ubah, so kita consider ni tak boleh diambil kira sebagai student yang bagus lah. Kita ignore ni, so dia ambil yang betul konsisten lah. So as indicated, so the upper limit is 9 volt positive and the lower limit is negative 9 volt. So the slew rate is equal to delta V over delta T. So 9 and 9, 18 microsecond. Volt per microsecond dia punya slew rate. Itu sama yang saya sikit lah. Okay, next kita tengok apa yang dipanggil sebagai negative feedback. Okay, tadi tiga jenis op-amp yang kita define kat awal tadi, kita ada single mode, common mode dengan double sided punya apa dipanggil tu op-amp. Dia sebenarnya straightforward daripada input kepada output. Okay, tapi satu idea lain ialah apa yang dipanggil sebagai negative feedback. Ini kalau ikut ini sejarah dia, dia kata Harold S. Black was working on a problem of linearizing the step and stabilizing amplifier. Ini zaman awal-awal amplifier ini dijumpai lah. While traveling to work on a ferry, he suddenly realized that if he returned some of the output back to the input in opposite phase, so he had a means of cancelling the distortion. So one of the most important ideas in electronics was sketched out on his newspaper that morning. So idea asal dia macam mana digunakan konsep negative feedback ni untuk selesaikan masalah ni. Sebab dia kenapa? Sebab macam saya cakap tadi lah, maybe kalau kita buang contoh dia sikit ni, kita ada input dengan output ataupun input saja macam ni tanpa ada feedback ni, straight to the output, maybe kita akan dapat betul-betul gelombang yang cukup besar output dia, gain dia. Tapi isunya besar tapi quality tak bagus, dia ada distortion.
ada apa noise semua tu kan. So yang Herod ni kata, kenapa, macam mana kaedah yang kita boleh buat satu circuit yang bagus yang mana output tu adalah betul-betul perfect, mengurangkan dia punya error ataupun dia punya noise yang terhasil dekat output. Kenapa tak kita patah balik, dia kata, sebahagian value output tu pada sebagai input, dan dengan tu dia akan cancelkan semua nilai-nilai yang kita tak perlukan. Okay, dia akan apa, reject lah yang kata distortion tu. So dari situ timbulnya circuit ni lah. Circuit mudah, tapi idea asal orang nak buat circuit ni dulu, zaman-zaman dulu, sebab elektronik ni bermula dengan device yang cukup besar kan. Bermula elektronik ni bukannya yang kecil-kecil macam kamu nampak dalam handphone. Dulu orang buat elektronik tu sebesar-besar TV macam tu kan. Semua pakai wah. That mean dulu nak buat satu macam ni pun susah. Tapi the idea is nak dapatkan signal yang betul bagus tu pun dah satu step ahead lah. Jadi that's why walaupun nampak simple signal, tapi idea asal nak wujudkan konsep negative feedback ni satu benda yang besar zaman dulu lah. So the op-amp has a differential amplifier as an input stage. Okay, when the feedback network ni, feedback network ni, kita ada resistor dua ni, returns a fraction of output. I mean, dia sebahagian tu akan patah balik ke sini dan jadi input signal masuk pada, kalau contoh ni, pada non, pada inverting. Yang asalnya kita cuma ada pada inverting. Yang ni sebahagian ni patah balik melalui network ni, ada masuk balik sebagai inverting. So returns a fraction of the output to the inverting input, only the difference signal Vin or minus VF is amplified. I mean, instead of, kalau kita tak ada network ni, kita akan dapat betul-betul V output yang cukup besar. Tapi sekarang ni, since sebahagian tu dah patah balik, maka kita tak akan dapat output ni adalah dia punya clean output lah, output yang bersih. Dah tolakkan antara Vin tolak VF. Vin adalah input dia, VF ni adalah berapa voltage yang kita dapat daripada feedback ni, bergantung pada nilai resistor yang kita susun tadi ni. Nilai dia ni, dia punya ratio ni akan menentukan berapa nilai dia. So Vin tolak VF, dapatlah V out yang clean. Okay, tu dipanggil negative feedback. Okay, so is feeding part of the output back to the input to limit the overall gain. Okay, kita nak gain tu betul-betul tak membazir lah, kita dapat gain yang quality. So this is used to make the gain more realistic so that the op-amp is not driven into saturation. Saturation ni biasa akan referring to yang saya kata macam ada efek harbor kan, panas kita punya sikit semua tu. So kurangkan tu, kita boleh letakkan salah satu ni sebenarnya kita feedback. So the op-amp is not driven to saturation. So remember, regardless of gain, there are limitation of the amount of voltage that can an amplifier can produce. Walaupun secara teori amplifier gain voltage ni boleh sebesar-besarnya, tapi dia ada limitation bergantung pada komponen apa yang kita gunakan lah. So untuk elakkan salah satunya, limitkan benda tu, kita letak kita punya negative feedback. Okay, dan biasanya dia feedback sebagai input yang akan out of phase banyak 180 darjah pembandingan. Jadi input dia, fasa dia, fasa input dengan yang ini dengan fasa F, VF ni, dia akan beza fasa sebanyak 180 darjah beza fasa dia. So nilai sini adalah nilai negative feedback network. Kita punya resistor tadi akan menentukan berapa VF dia. Ni jenis-jenis yang tadilah, antara yang terlibat kita, saya dah termis ya, macam termis ada satu benda. Tak ada ya, betul eh, saya macam termis. Ni antara jenis-jenis ataupun yang boleh dikategorikan sebagai yang kita kata tadi. So yang kiri adalah voltage follower. Ni macam negative feedback semualah, tapi tak semuanya konsep dia negative feedback, tapi kaedah digunakan berbeza lah. Yang sebelah kiri kita panggil voltage follower, yang kedua kita panggil non-inverting. Ni yang kita discuss tadi, yang ni is inverting. So yang negative feedback ni boleh disambungkan feedback tu kepada negatif, ataupun kita boleh sambungkan kepada non-inverting. Okay, bergantunglah kepada keadaan dia macam mana. Input dia pada positif, ini pun negatif. Sepatutnya ya, dia sikit beza dia punya susunan sikit ni.
ini akan pergi ke ground, yang ni tak direct ni. Daripada input, register and then dia punya output. So it is used in almost all linear op-amp circuit because it stabilizes the gain and reduce distortion, and it can also increase the input resistance. So, dia punya kelebihan lah kenapa kita gunakan ideal negative feedback. A basic configuration is a non-inverting amplifier. Ini paling basic lah. The difference between Vin and VF is very small. VF dengan Vin ni nilai dia kecil je. So therefore kita boleh kata Vin sama dengan VF. So kita value magnitude voltage in dengan voltage feedback ni, kita boleh kata value dia hampir sama ataupun samakan lah. RF ni akan boleh ditentukan kemudian. So the closed loop gain for the non-inverting amplifier can be derived from this idea. It is controlled by the feedback resistor. So gain untuk negative feedback ni sama dengan 1 campur RF campur RI. So berapa nilai gain ni, so itulah dia punya nisbah RF dengan RI ni akan menentukan dia lah. Okay, kalau katakan RF dengan R1 nisbah dia 1 dengan 1, 1 to 1, contoh dia RF ni 1 ohm, RI ni 1 ohm, so kita dapat 1 ohm dengan 1 ohm, 1, 1 campur 1 dapat 2, that mean gain kita adalah 2 kali ganda. Okay, dan seterusnya lah. So berapa nilai gain ni pada V out ni akan ditentukan oleh ratio ni lah. Okay. Oh, bunyi. Oops. So ini macam mana datangnya formula tadilah. Okay, panjang cerita dia. So apa yang dikata, kalau untuk ideal case V1, V2, Vin adalah V sama yang tadilah. Okay, so kalau elaboratekan kita akan dapat V1 per R1 campur V1 lah V out, URF sama dengan kosong. Kembangkan and finally kita dapat persamaan yang akhir ni. V out sama dengan 1 campur RF bagi RI darab Vin. Ataupun kita boleh tulis sebagai V out over Vin adalah dia punya sama dengan 1 campur RF over RI. Ini sama dengan gain tadilah. A close loop ni. Ini A close loop ya. Berapa gain ni. Itu datang formula tadi. Ini contoh dia. Dia bagi loop, open loop voltage for the op-amp is 100,000. RF 100K, RI 4.7K. So berapakah nilai gain? Okay, ini straightforward je. ACL non-inverting, NI. ACL closed loop, NI is non-inverting, is 1 plus RF over RI is equal to 1 plus 100K plus 4.7K. Kita dapat lebih kurang 22.3 kali ganda gain dengan nilai. Okay. So voltage followers dia hampir sama dengan feedback. Dia patah balik. Cuma dia bukan is part of negative feedback lah, tapi dipanggil voltage follower. Apa different dia? Voltage follower amplified configuration has all of the output signal feedback to the inverting input. Okay, so the voltage gain is 1, and so this is make it useful as a buffer amp since it has a high input impedance and low output impedance. Okay, so maksudnya sekarang output kita tadi macam sama dengan yang tadi, kita ambil sebahagian dia patah balik ke dalam kita punya input. Okay, kalau ni input, input asal dia input kita inverting, tapi yang feedback dia masuk dekat, sorry, input dia non-inverting tapi feedback ni masuk dekat inverting, dekat negatif. So apa berlaku kalau case macam ni? Kita akan dapati V out ni sama dengan V in. So ini kita akan dapat gain dia, AV dia sama dengan 1 lah. So, sebab AV gain untuk voltage sama dengan V out over V in. Berapa nilai V out, berapa nilai V in, kita dapat dia punya gain. Tapi untuk case voltage follower, gain voltage dia AV sama dengan 1. Ini yang kita belajar dulu dalam chapter small signal. Kita ada satu circuit yang kita panggil, saya tak ingat circuit apa. Tapi kita ada konsep unity kan. Voltage output sama dengan voltage input ni satu. So
Kegunaan dia dalam operational amplifier ni dia. Tapi sikit dalam tu ialah sikit yang kita dah discuss dulu dalam chapter 5 tak silap saya. Okay, tempat eh, semua signal tu, tak ingat apa nama dia punya sikit tu. Tapi unity, ini dia punya output dengan input untuk voltage saja. Eh. Ini cerita pasal voltage dia, bukan cerita pasal current. Current lain cerita lah. So, current mungkin boleh berubah, power boleh berubah, tapi ni purposely untuk dia punya voltage tu follow. Tidak apa kegunaan dia, kalau sebab salah satu tujuan sebenar transistor ni dihasilkan ialah untuk amplifikan signal input untuk dapatkan output yang lebih baik lagi, lebih besar. Tapi kalau dah input dengan output tu sama, kenapa kita nak perlukan dia kan? So, tak, maksudnya tak perlulah kita letak transistor tu kalau kita dapat output yang sama dengan input. Okay, so voltage follower ni salah satu kegunaan dia kalau ikut statement ni adalah sebagai buffer, eh, dia simpanan sementara. Maybe mungkin dalam kaedah analisis biasa kita, macam saya cakap tadi lah, kenapa perlu kita buat satu circuit yang sedangkan output yang sama kita dapat. Kita biasanya buat circuit mesti kita nak dapat output yang lain kan. Jadi kita nak dia, nak value voltage tu supaya kita tetap simpan sementara waktu sampai satu ketika nanti kita akan keluarkan balik atau akan guna balik. Ini konsep buffer. Buffer ni simpanan sementara. Macam tamulah. Maybe ada orang tu waktu duit banyak, okey, tolong simpan. Nanti cukup masa dia tak nak balik duit aku kan. Ha, sebab apa? Kita tolong simpan aja. Tapi value duit yang dibagi itu kena bagi value yang samalah. Ha, buffer. Ni buffer ni banyak digunakan dalam, kalau real world punya, dalam kita punya chip-chip memory komputer. Handphone kita sebenarnya, dalam handphone kita semua electronic device ni ada buffer. Sebab dalam computer ni, dalam calculation ni, kadang-kadang dia perlukan satu step dipanggil buffering. Dia simpan sekejap, lepas tu dia guna balik. Same value. Nanti kamu akan detailkan dia punya kegunaan dia, especially dalam logic sikit lah. Yang belajar dalam 548, kat mana gunanya buffer ni dalam logic sikit. Tapi dia punya sikit tu, dari segi analog dia, ini yang berlaku lah. Output dengan input akan hasilkan gain yang sama, iaitu satu kita panggil voltage follower. Dia follow je. Bunyi lagi. Satu lagi jenis negative feedback, kita ada inverting amplifier. Dia sama macam tadi, cuma susunan dia berbeza sikit. Dia masuk balik output. Instead of tadi kita ada V positive sebagai input. Ini kita punya V positive, kita pergi ke ground. V negative kita ni datang dia punya input, tapi dalam tu kita ada series of resistor. So, kita ada RI dengan RF. So, kita akan, so ini soalannya, inilah feedback kita ni, cuma cara susunan dia berbeza sikit. So, kita akan dapat output yang baru jugalah. So dari teori dia kata V1 V2 adalah kosong. So, kalau elaborate kan, dapat V1 tolak Vin bagi dengan VR sama dengan V1 tolak VR over VF RF sama dengan, oh, dia boleh cancel out. Oh, finally dia dapat output voltage dia kat sini sama dengan RF bagi RI. Okay, ataupun gain dia ni sama dengan VOUT over VIN sama dengan RF bagi RI. So berapa nilai RF dengan RI tu, itu pun akan menentukan nilai gain kita. Tapi dia lebih besar lah compare dengan yang tadi, sebab yang tadi satu campur RF RI. Yang ni just, ini lebih kecil lah compare dengan tadi. Tapi still masuk dekat sini, dia akan dipengaruhi oleh nisbah RF dengan RI. Berapa nilai RF, berapa nilai RI akan menentukan berapa gain yang kita akan dapat dekat VOUT. Ini kita panggil sebagai inverting amplifier. Ni contoh dia. Kita ada RI dia 2.2K and diberi nilai AOL dia, ACL dia adalah 100, so calculate dari RF, straightforward dia bersama tadi, ACL is RF bagi RI, maka RF dia sama dengan ACL darab RI. So ACL 100, R dia 2.2, maka kita dapat dia punya RF yang kita perlukan adalah 220K eh. Dia nilai RF kat sini banyak 220, barulah kita dapat output kita sebesar 100 negatif. Negatif ni sebab biasanya
dia menggambarkan dia sebab daripada inverting tu yang jadi negatif salah satunya. Okey, yang ini kamu boleh cuba sendiri. Yang tadi cuma ulang balik saja. Pun saya cuba skip. Ya. Yeah. Oops. Ya, ada jawapan ya. Kaedah dia straightforward daripada formula-formula tadi lah. Okey, dalam kes negative feedback ni kita ada satu komponen baru yang dipanggil sebagai antaranya kita panggil sebagai input impedance. Eh, dalam kes ni kita kata kat sini dia beritahu impedance of a non-inverting amplifier ataupun kita panggil sebagai input impedance. However high the input impedance of the op-amp circuit, it still exists. So for non-inverting amplifier, it can be determined by the formula below. Eh. Okay, kita ada feedback tadi seperti yang ni, kita ada RF, RI. So antara VI dengan VF ni akan ada difference banyak VD. VF ni akan ditentukan oleh RF dengan RI tadi berdasarkan formula yang sebelum ni. Okay, kita ada satu parameter baru kita panggil sebagai feedback attenuation ataupun B kat sini ya, simbol dia. B attenuation adalah sama dengan 1 per berapa gain dia, 1 over A closed loop gain. Okey, yang mana ini sama dengan ratio antara RI bahagi dengan RI campur RF. Okey, so kita dapat berapa gain dia. So dari situ kita boleh cari dia punya berapa nilai Z in dia. Z in kat sini ya. Ingat lagi tadi mula-mula. Z in resistance input dia. Sama dengan 1 campur AOL darab B yang kita dapat dari atas ni darab dengan Z in dia. Berapa? Oh sorry, Z ini yang Z yang sebenar, ini yang factory datasheet. Z ini adalah non-inverting amplifier, ini adalah Z in yang sini. Maka kita dapatlah dia punya nilai apa yang kita nak. Okey. Untuk output dia pula, tadi input dia, output impedance is understood to be very low, to be low for an op-amp. Eh. So, praktikal dia adalah sangat rendah, walaupun secara ideally kosong, output impedance adalah sangat rendah. So, its exact value can be determined by the formula below. Okay, berapa nilai Z out kita ni, is equal to Z out untuk non-inverting ni. Z out dia sama dengan Z out factory value over 1 plus AOL B. Eh. B yang kita kira tadi, AOL kita kira sebelum ni tadi, daripada nisbah RF dengan RI. Nah, Z out adalah nilai yang dibagi data sheet, eh, nilai tetap daripada manufacturer. Maka kita boleh kira berapa nilai Z out non-inverting ni. Z out NI. Eh. Ini adalah Z out dia, yeah, maka kita boleh tulis berapa Z out NI untuk circuit. Suara saya dah habis hari ini pagi petang kelas non-stop. Walaupun dah hujung-hujung ni, tak apalah, ini last kelas ni, tak ada kelas dah, dengan esok satu kelas lagi, so stop, cuti, bukan cuti, dah habis dah. Alright, ni contoh sama seperti tadi, kamu boleh cubalah. So kita boleh cari dia punya attenuation dia, B is RI over RI over RF. So dalam kes ni RF 220k, RI 10k, maka dapat B dia 0.435. So dengan tu Z in dia adalah sama dengan this formula, 1 campur AOL B Z in. So all the value ada, kita dapat dia punya. So kat sini dia ada Z in daripada data sheet ni, Z in sama dengan 2 mega. AOL pun data sheet 200. Z out ni berapa nilai output Z dia daripada circuit ni lah, dia bagi 75 ohm, maka Z in kita adalah 17 giga. Tu yang kita kata tadi, secara teori Z in adalah infinity, tapi secara practical realitinya dia adalah value yang sangat besar. Eh, giga ni consider dah besar lah kalau resistor ni, sebab biasa resistor ni kita ukur dalam kilo, mega pun dah cukup besar, tapi dalam kes ni giga, walaupun RF ni cuma 220, RI dia cuma kilo je, eh, tapi dia punya input impedance dia ni dah jadi
gigahertz, gigaohm ya, besar. Bukan infinity lah. And then dia punya output based on formula tadi, Z out given kat sini Z out dia adalah 75 ohm dan satu campur AOL, AOL daripada calculation, AOL lah di sini 200 and B daripada calculation ni 0.04 liter 5, maka dapat dia lebih kurang 8.6 mili-amp. So mili ni consider nilai yang sangat kecil, tapi dia bukan zero. Back to apa yang kita beritahu awal tadi, practical nilai dia kecil, tapi secara ideal dia nilai Z out dia adalah kosong. So, tak ada nilai Z out kosong, tapi still ada level yang sangat kecil yang kita boleh measure lagi lah. So dia punya gain dia SCL sama dengan 1 over B 1.0.0435 lebih kurang 23 kali ganda pembesaran voltage limit. Ini kalau kita tahu berapa nilai V in, maka kita boleh cari dia punya V out berdasarkan gain kita. Ini example lain, kamu boleh cubalah, saya skip je. Ini satu lagi jenis amplifier ataupun feedback ni, kita kata inverting on impedance untuk inverting amplifier tadi. Input impedance for an inverting amplifier, pukul berapa dah ya? Pukul 4 ya. Takpelah, saya habiskan tu lah satu sesi, tak payah stop, lepas tu kita terus berhenti lah ya. Okay, so approximately equal to the input resistor RI. So the output impedance is very low and the most causes by the impedance load can be connected to it with no problem. So the exact amount can be determined by the formula below eh. So ini untuk case yang kita panggil inverting amplifier tadi. Okay, so dia punya feedback dia kita boleh kira sebagai RI, bagi RI campur RF, Zin dia sama dengan RI. Okay. So RI kalau ada ni, kita ada nilai RI kat sini, so Z in kita sama dengan RI dia. So Z out sama dengan Z out untuk factory value bagi dengan satu campur AOL beta. Okey, ini contoh dia. Saya bagi kamu buat nilai eh. Alright. So dengan tu kita dah habis chapter terakhir ni, chapter 6 untuk op-amp kita eh. Jadi ni lah. Cuma saya untuk final, saya rasa kalau saya mungkin kalau ikutkan saya kena tanya final lah, soalan ujian akhir. Kita bukan peperiksaan akhir, ujian akhir. Itu topik yang cover selepas topik test 1. So kalau ikutkan saya kena tanyalah topik 3, 4, 5, 6. Sampai inilah kena tanya. Cuma saya tak buat kursus lagi sama dia nak masuk tak masuk. Kemungkinan saya cuma akan tanya sampai topik ke sebelum ni lah. Chapter sebelum ni itu chapter JFET saja. Tapi ada kemungkinan saya akan masukkan yang ni juga. Saya tak tahu lagi. Terpulang. Sebab saya belum buat lagi soalan final tu macam mana. Tapi dengan tu kita dah habis dah semester ni punya kuliah. Panjang berapa minggu ni. Harap-harapnya kamu dapat manfaat lah apa yang saya ajar sikit sebanyak, walaupun mungkin ada yang pening-pening lalat lagi belajar elektronik ni, tapi itulah dia. Bukan saja elektronik, whatever subjek fizik dia macam tu, belajar pening-pening lalat eh. Apalah Cik Mas Nami ni ajar ni lah kan. Musim-musim. Tapi itulah. Anak kamu dah jadi orang fizik, telan dia lah. Mungkin Allah akan bagi faham untuk nanti masa nak masuk exam pun, ataupun maybe dah kamu masuk kerja nanti baru kamu faham. Tapi tanggungjawab kamu just belajar aje. Yang nak bagi faham, tak bagi faham tu Allah punya kerja lah. Sambil ikhtiar kamu. So sebelum saya berhenti, untuk kamu punya assignment ya, saya tunjuklah ya. Kamu boleh masuk dalam Google Classroom. Saya release sekarang lah ya, kamu punya assignment. Pergi dekat Google Classroom. Ada dekat assignment test and final assessment tu, ada portion satu, ada lab 20%, assignment semua tu. Mana ya? Saya pun dah lupa dah. Kat mana saya letak? Lecture note, web practical.
Sekejap, saya pun dah lupa dah. Coursework ke assignment? Student lab. Okey, dekat assignment and test tu ada satu subtopik tu test. Test 20%, atas tu ada assignment 20%, eh. Okey. So 20% tu mungkin tak keluar. Ada keluar tak? Tak ada, saya kena check balik. Tak ada. Okey, saya bagi, saya tak really lagi. Okey, saya bagi balik. Okey. Okey, saya dah release. Cuba tengok check ada situ assignment 20% tu. Okey. So kalau kamu tengok dekat assignment tu adalah arahan dia. Tapi setakat hari ni saya dah buat keputusan barulah, eh. Instead of kamu buat individual, saya nak kamu buat dalam group lah, eh. So assignment ni kamu pilih 3 orang kawan kamu. So nanti seorang aje yang akan hantar. Tapi markah tu saya akan samakan untuk 3-3 orang lah kan. Okay, maksimum 3, mungkin 2 lah, terpulang pada bilangan pelajar, kamu susun sendiri lah. Tapi maksimum saya nak 3 orang. Sebab apa 3? Sebab ada 3 soalan saya punya plan. Kalau kamu ada 3 orang dalam satu grup, seorang buat satu soalan. Tak apalah seorang buat jawapan masing-masing guna kertas sendiri, tapi nanti seorang akan jadi ketua, kumpulkan 3 tu, dia je yang akan push. Itu maksud saya. Yeah? So ada 3 soalan untuk 3 orang. So only the group kamu punya ketua kumpulan lah nanti akan upload. So yang lain tak perlu upload, kamu cuma just masuk, kamu klik dekat mark as done sajalah, itu untuk tujuan attendance saja. Tapi yang markah dia punya jawapan penuh tu akan ditandu, akan diupload oleh seorang saja kawan kamu. Kamu share lah macam mana kamu pass ke sana antara kawan 3 orang ni. Seorang kumpulkan, combine and kamu postkan. Okay. Cuma nak upload tu nanti terpulang pada kamu, sama ada kamu nak. Tapi saya lebih galakkan kamu upload by soalan, eh. Kalau kamu tengok Google Form ni. Google Form boleh buka tak? Dia punya soalan itu. Kena permission, sir. Belum buka lagi, eh? Okay, sekejap. Dia kena request access. Permission, sekejap, eh. Okay, saya dah buka. Alright, kalau kamu buka tu, the first page tu, make sure kamu isi email, eh. Kalau tak ada email ni, tapi ini untuk yang akan upload sajalah. Yang tak upload tu tak perlu risau sangat. Kamu sebab markah tu saya akan ambil daripada ketua kamu yang akan upload lah. Ini siapa yang nak upload ni, make sure email tu betul kena isi, eh. Dan sama dengan email Google. Sebab ada case dulu, saya tengok kumpulan kamu ke kumpulan mana. Dia punya Google account dengan email yang dia masuk ini, email lain. Jadi pening, dia tak boleh match data tu. So make sure ni email samalah. And then kat bawah tu saya minta kamu tuliskan nama group. Saya letak 3 je, eh. Tak, saya tak nak letak lebih, nanti ramai sangat tak ada learning process. Tujuan saya ini supaya biarlah kamu belajar sikit-sikit, nanti at least kamu buat juga. Kalau 4 orang tu, that means ada seorang tak buat kerja. Better. Sebenarnya seorang boleh buat benda ni. Apa dia punya, kamu boleh jawab seorang pun tak ada masalah. Kalau kamu katakan nak pilih, kamu grupkan 3 orang, and kamu kata okey, seorang je lah buat pun boleh juga. Tak ada masalah kamu boleh buat macam tu. Cuma learning process tu tak berlaku lah. So nanti yang seorang buat tu yang akan belajar, yang lain tak dapat apa. Markah dapat tapi kamu tak dapat apa. Sebab apa, nanti in the end, final kamu maybe akan jumpa soalan-soalan yang hampir-hampir sama macam tu juga kan. So kalau kamu tak pernah buat latihan ke ataupun tak buat assignment ni, maybe final nanti kamu akan pening lah. So just pilih 3 orang, letak nama kat sini, eh. Okay, and then yang lain, ni email. Sir? Ya. Yeah. Apa tajuk kita orang, sir? Tajuk? Tajuk assignment ni, macam saya suruh bagi arahan je tapi macam tak ada tajuk assignment. Sekejap, tak dengar. Saya
dia pasal apa se assignment ni? Sebab sebagi arahan je. Assignment. Sebenarnya dalam ni soalan latihan je. Latihan je. Dekat mana se? Dekat Google Form ke? Ah yes, kamu masuk dalam Google Form. Saya dapat Google Form tu dia bagi dia suruh isi email dengan nama member je. Ayolah. Dekat lagi satu page eh? Ah, kamu klik lepas tu baru dia keluar soalan tu. Oh, okey. Kamu kena isi dulu. Tak apa, kalau kalau kamu boleh go through soalan, tapi yang penting sebab saya letak mandatory email tu sebab saya tak nak benda yang itu berlaku lagi. Hilang email tu saya tak tahu markah tu bagaimana. That's why kamu kena isi juga email, tapi email yang betul untuk Google Classroom lah sama. Kamu dah isi, member pun kamu tinggal dulu pun tak apa. Just kamu nak tengok soalan kan. And then go next je, baru dia masuk soalan. Ha, tu baru masuk soalan dia. Okay, sir. Dah dapat dah, sir. Ha, sampai akhir lah. Sampai page berapa tu? 4. Page 5 rasanya. Alright. Page 4 je. Okay. Sepatutnya ada satu lagi soalan. Buat masa ni soalan nombor 5 saya tak siap 100%. Saya tengah hold lagi. Saya tengah pening-pening lalat 2-3 hari ni. Macam mana soalan saya ni? Silap-silap. So, tak apalah. Tapi at least sekarang ni kamu dah nampak dia punya apa yang kamu kena jawab lah kan. Soalan chapter 1. Chapter berapa? Chapter 3. Ha, chapter 3 satu soalan. Chapter 4 satu soalan. And chapter 5 coming soon. Saya siapkan dalam 2-3 hari ni. Tak apalah, kamu jawab dulu yang ni. Nanti saya akan post balik ataupun update balik yang soalan chapter mana? Chapter 5 ni eh. Untuk chapter apa? Jefet ada satu soalan saya nak post tapi saya tak sempat nak convert dalam ni lagi. So maybe dalam hari ni, malam ni ke, kalau tak sempat esok saya cuba habiskan. So nanti kamu jawab 3 ni. So setiap satu ni kamu bagi kerja lah. Kalau nak seorang buat pun boleh. Kalau lebih baik kalau seorang-seorang buat satu soalan masing-masing dia ni, kamu share the idea lah. Mungkin seorang lebih teror chapter 3, seorang teror chapter 4, seorang teror chapter 5, combine dan jadikan satu jawapan. Cuma jawapan ni saya galakkan kamu upload page chapter by chapter lah. Soalan by soalan. Ini kamu ambil soalan satu. Oh, saya tak share dia punya screen ni. Ya. Ya. Ni eh, kalau admin satu chapter. Okay, chapter 3, kamu dah jawab, cunting kertas kamu, ambil gambar, klik upload sini eh. Jadi dia dah terus masuk dalam, kamu klik upload tu, dia dah sebenarnya dah masuk dalam Google Classroom, tak perlu risau. Lepas tu kamu pergi next, buat soalan 2 sama juga, kamu jawab. Lepas tu upload. And then soalan ketiga sama juga, nanti kalau saya siapkan, kamu jawab, upload. So finally kalau dah 3-3 portion tu kamu upload, as a backup, kamu upload combine 3 tu. Dekat last nanti akan ada satu untuk combine punya jawapan chapter 1, chapter 2, chapter 3. Eh sorry, 3, 4, 5 combine satu file. Kamu combine kan, itu backup lah. Sebab saya akan tanda chapter by chapter, soalan by soalan. Kalau kamu just upload yang soalan yang combine, saya nak menanda tu lambat sikit sebab panjang sangat. Tapi kalau kamu dah pecahkan, okay ni soalan jawapan untuk chapter 3, saya akan go through chapter 3 je dulu, settle, lepas tu buat chapter 4, settle, jadi memudahkan kerja saya lah. Untuk kamu tolong saya tolong kamu macam tu lah kan. Kalau kamu bagi terus as a lump sum, saya lambat sikit, nak kena pening sikit lah nak menandanya. Okay, cuma yang ni coming soon lah eh, chapter 5 dalam beberapa hari ni lah saya cuba siapkan. Okay, so yeah. Maaf sir, nak tanya assignment ni due bila eh? Saya budget, saya pun tak ingat tadi letak berapa eh. Dalam seminggu something lah macam tu. Saya letak sini 29 Disember ataupun 30 Disember. Sebenarnya due tu just a formality lah. Tapi kalau kamu hantar lebih daripada tu pun tak ada masalah. Cuma dalam sistem dia akan lock sebagai late je lah. Okay, markas dia sama je. Tak ada, cuma sebagai orang kata apa, formal je. Secara formal saya kena letak deadline. Kalau tak nanti sampai bila-bila kamu tak hantar. Kan? Tapi benda ni sehari kalau kamu baca balik ni, sehari dua hari boleh siap sebenarnya. Sebab sepatutnya benda ni saya tanya dalam test kedua kan. Test kedua saya jadikan assignment kamu. Sesuai bagilah masa dalam seminggu.
Seminggu ke dua minggu tu, 29. Eh, bukan, silap ni 29 lama sangat. Saya ingat saya nak bagi dalam seminggu je. Tak apalah. Saya bagi dalam seminggu lah. Eh, lah. Tapi kamu nak hantar selepas tu pun tak apa. Okey je, saya accept je. Cuma, kalau kamu cepat hantar semua, saya slowly boleh check satu-satulah dia punya jawapan tu cepatlah. Saya boleh release markah. Maybe sebelum kamu cuti semester, within 2 minggu lagi sebelum habis semester. Kalau semua dah hantar cepat, saya boleh release markah tu. Tapi kalau still tak complete lagi, saya tak boleh release markah lah. Saya kena check satu-satu kali. Oh, saya boleh release. Sukianya saya nanti saya betulkan balik. Saya letak seminggu lah ya, lebih kurang masa untuk kamu settlekan punya ni. Okay, so yang hantar is ketua grup saja. Yang ahli grup kamu just log in and submit apa mark as done saja, tak perlu kamu hantar apa-apalah. Nanti saya akan just ambil markah yang ketua kamu. Tapi itulah, make sure nama ahli kelas kamu kena bagilah dalam tu. Juga dalam kertas jawapan nama ahli kelas pun letak juga, nanti takut saya pun terlupa ke apa. At least benda tu sebagai safety lah, takut termiss ke macam mana. Anything nanti kamu just beritahu saya lah kalau ada masalah nak jawab ke apa. Saya pun tak tahu dalam sistem ni, pening juga kadang-kadang dia. Saya pun tak, ataupun saya sendiri yang tak perlu faham sistem pun possible juga Google Classroom punya function. So itu assignment kamu, lab ongoing. Patutnya kamu dah hantar semua dah, saya tengok pun Amar dah menanda semua. So saya pun tunggu dia submit report markah nantilah. So demi sekarang kamu dah ada dua markah assignment ni, coming lah, assignment coming 20 markah, test satu itu test 20 markah, lab pun coming 20 markah. So demi coursework carrying mark kamu dah ada 60%. So tinggallah lagi 40% untuk kamu punya ujian akhir nantilah. So ujian akhir tu nanti kemudian lah. Sebab ujian akhir nanti akan tarikh, akan fakulti akan keluarkan kesannya tarikh. Dia akan samakan masa dia untuk semua kod yang samalah. Dia akan ada, dia akan follow minggu apa, ulang kaji, study week akan ada, and then akan ada minggu exam juga macam biasa. Cuma exam tu bukan secara physically macam biasa. Pesyarah sendiri masing-masing lah. Dia tak ada common apa, common punya session lah. Masa sama tapi dia punya session tu akan di run oleh, macam saya akan run saya punya student ni. Jadinya nanti in the end macam untuk final tu, maybe untuk memudahkan saya punya urusan tu, sebab kita ada dua kelas, kelas kamu dengan kelas kamu satu lagi S1, nanti saya akan combinekan kelas kamu dengan kelas kawan kamu tu dalam satu WhatsApp group yang samalah itu. Nanti bila nak dekat final, sebab nanti saya nak kontrol dari segi arahan tu senang. Kalau tak saya pening, 2-3 window saya pening. Mungkin saya akan combine lah kalau tak ada masalah pun. Tapi kalau ada masalah, saya remain yang lama. Okay, so itu je. Apa-apa nanti kamu beritahu saya lah kalau ada masalah, dan kalau ada apa-apa update pun saya akan beritahu. Sepatutnya kawan kamu guru S1 pun saya akan release juga hari ni. Cuma saya kena check balik ada dia punya permission dia tak ada lagi. So itu saja. Kayaknya kita dah habis kelas kita, dan saya punya tanggungjawab mengajar kamu subjek ni pun saya dah selesaikan, walaupun topik terakhir ni agak ringkas sikit, minta kamu baca sendirilah sikit-sikit tambahan dia. So saya minta maaf saya batin sepanjang saya mengajar kamu. Kalau ada tersalah kata, saya cakap terlebih gurau-gurau ke, ada outspoken ke, ada yalah benda-benda yang kurang senang tu, saya minta maaf lah . Anggaplah saya ni sebagai apa, bapak-bapak kamu lah, ayah kamu lah. Mungkin ada benda yang saya cakap tu ada menyentuh kamu punya kepribadian ke apa. Anggaplah betul sebagai teguran seorang ayah. Macam tu lah. Think positively lah apa yang saya cakap. Dan kalau saya ada tercakap benda-benda yang luar daripada akademik, pasal isu semasa ke, mungkin pasal yalah apa-apa yang di luar bidang subjek ni, anggaplah tu sebagai akademik punya discussion. Sebab kadang-kadang kita ni akademik ni tak mestinya benda yang kita kena belajar, tapi kadang-kadang kita kena juga bercakap di luar tu sebagai apa, membuka sikit minda. Bukan kata saya ni sokong siapa ke tak suka siapa, tak ada. Saya ni okey je dengan semua, saya naturalist.
naturalist ke naturalist ya. Saya tak berpihak pada mana-mana lah. So, jangan anggap saya ni pro sama-sama lah ya. Apa yang saya discuss dalam kelas is just a, walaupun luar bidang tu, tapi as a discussion academic lah. Dan harapnya apa yang saya sampaikan ni, selepas ni kamu dah boleh isi kamu punya SUFO eh, apa? Lupa dah. SUFO ke RUFO saya lupa. Close loop kan. Kamu punya dulu awal semester kamu jawab soalan berdasarkan apa yang kamu faham. Sekarang kamu dah faham apa yang saya dah tanya tu, kamu boleh jawab balik soalan tu. Sekarang ni kamu nampaklah daripada kamu tak faham sepatutnya. Tak tahu pasal elektronik analog ni. So, kayaknya dah habis semester ni, habis kita punya kuliah terakhir ni, kayaknya kamu dah faham sikit-sikit lah dia punya apa yang saya tanya dulu tu. Dan moga yang saya ajar ni ada manfaat untuk kamu, saya sendiri yang mengajar pun saya, lagi banyak saya mengajar, lagi banyak saya faham sebenarnya, menambah pemahaman. Dan harapnya kamu pun yang mendengar pun, walaupun kamu pening-pening lalat, tapi sikit-sikit benda tu akan ada manfaat untuk kamu lah. Dan itu pun salah satu tujuan kenapa saya bagi assignment kamu dalam bentuk written. Saya tak nak kamu type eh. Type saya pergi kosong. Okay, ingat tu. Arahan clear itu dalam kamu assignment punya arahan. Saya nak written, tak nak type. Kalau report tak apa. Tapi ini saya nak assignment ni kamu jawab bertulis. Tak salah pecah kerja seorang satu soalan, tapi bertulis. Kenapa? Sebab saya nak kamu belajar. Bila kamu menulis, kamu belajar. Walaupun kamu just copy paste macam Messi putus tape, tapi menyalin satu maklumat tu dengan mata tangan, itu adalah satu proses pembelajaran. Cuma membantu kamu memahami lagi apa yang saya ajar mungkin selama ni kamu tak faham. Tapi mungkin dengan sebab kamu menyalin atau menjawab tu, kamu dah membantu kamu memahami lagi subjek ni. So itulah dia eh. So harapnya jangan ada hard feeling lah, jangan terasa hati ke apa saya. Dan saya minta maaf banyak-banyak tak dapat mengajar yang terbaik sebab kita banyak kekangan. Saya conteng-conteng dalam classroom dengan saya punya pin kadang-kadang pun tak berapa cantik kan. Saya ni style orang lama, suka mengajar conteng-conteng, tapi saya lebih suka guna whiteboard dengan apalah. Tapi sini dalam komputer ni benda tu tak ada. Jadi saya gunakan benda yang ada, harapnya benda tu sampailah maksud saya conteng-conteng tu. Dengan serba kekurangan belajar dalam suasana pandemik ni kan, kamu kena doa, saya pun samalah, doa sama-sama kita punya ni cepat akhir lah, apa pandemik ni cepat ada ubat dia, kita boleh go to normal life balik. Okay, dan insyaAllah kalau panjang umur, semester depan kamu akan sambung pemahaman pasal elektronik dalam konteks digital pula. Sekarang kita dah cerita pasal analog, semester depan akan ada digital. Kalau tak ada apa-apa, mungkin saya akan ajar subjek ni juga balik. Kalau itu bergantung pada fakulti punya arahan lah. Kalau semester lepas, biasanya dia bagi balik subjek ni. Tapi saya bukan koordinatornya, yang koordinator Dr. Nazli, saya akan membantu dia ambil. Mungkin kumpulan kita ni ada dua, mungkin satu Dr. Nazli akan ambil, satu kumpulan saya akan ambil. Mungkin kita akan jumpa lagi lah semester depan insyaAllah yang panjang umur. Kalau tak ada, mungkin akan jumpa syarat lain. So harapnya ilmu saya bermanfaat, boleh sampaikan kepada kawan-kawan, ajar orang yang tak faham, yang faham, ajar yang tak faham, ajar kepada junior kamu ke apa semua. Moga-moga saya dapat saham akhirat lah nanti ya. Kita hidup sementara je, nak kerja di diri apa yang dia, kita akan mati juga sooner or later, tak kira umur kita tua ataupun kita muda, mati tu pasti ya. Degree tak pasti lagi. Kita punya, saya pun pencin tak tentu lagi, dan tak suruh saya dah mati dulu. Tapi itulah, moga benda-benda macam ni, saya ajar ni, saya cakap pasal agama dalam kelas macam ni, saya harapkan benda ni ada bagi kebaikan untuk saya sendiri dan untuk kamu lah. Ambil yang baik, yang tak baik tu jangan ambil lah, buang jauh-jauh. So itu saja, sekali lagi minta maaf kalau ada apa sepanjang tu. Tapi kiranya dari segi kelas, kita dah habis kelas kuliah dan kita dah habis kelas apa satu lagi, makmalah. Tapi slot saya tu ada lagi, walaupun dah habis, tapi untuk beberapa minggu yang terakhir ni, ada 2 minggu, 3 minggu sebelum kita punya study week, saya boleh gunakan slot tu untuk kalau saya nak buat apa-apa lah. Kalau in case saya katakan nak jumpa kamu ke apa benda, saya akan gunakan slot tu lah. Jadinya jangan bagi orang lain gunakan slot saya masa saya ni, timetable ni eh. Walaupun saya dah habis, tapi itu saya punya lagi. Selagi semester tak berakhir, selagi itu saya ada tanggungjawab. Saya boleh
sebenarnya saya boleh lagi bagi buat yang bekerja dalam tu lah ataupun boleh jumpa kamu. Okay? So lepas, sir. Yeah. So minggu depan tak jumpa sir lah kan? Ada dah. Kamu nak lagi kuliah ke? Saya tak nak ada mengajar, penat lah. Penat dah. Sir, ha. So kalau macam tu kita orang ada surprise untuk sir. Oi? Surprise apa? Surprise apa? Okay semua sila tunjukkan. Apa surprise ni? Saya kena Oh, thank you. Sama-sama. Thank you. Sama-sama. Thank you, sir. Ah, okay. Harap. Sama-sama. Terima kasih. Jadi, kita pun... Thank you, sir. Ah, thank you, sir. Kita, ini kira kalau zaman saya dulu, ini kita distant, apa, berkawan sejauh lah. Mungkin kamu selama ni cuma, saya pun tak berani nak tunjuk muka saya sangat sekali-sekali kamu, tapi mungkin kamu kenal saya lah kalau kamu datang fakulti. InsyaAllah kamu akan jumpa saya lah nanti. Saya ada kat fakulti lagi. InsyaAllah semester depan kita jumpa kot, sebab saya dipahamkan bulan 3 kita akan masuk kan. Kalau tak ada apa-apa, kita punya semester bulan 3 akan apa, akan bermula. So nanti kamu jumpa saya boleh lah. Walaupun kalau tak masuk kelas pun tak apa. Jumpa saya lagi kat mana-mana, tegur saya. Fakulti FSG saya seorang je muka macam ni, tak ada orang muka lain. Janggut panjang ni, janggut dah putih-putih ni. Tapi tak pakai spek hitam lah. Spek hitam ni saja nak bagi handsome je. Muka biasa kamu jumpa saya kat mana-mana. Okay. Macam mana? Tak ada lecturer lain yang sempoi macam sir. Tak ada sempoi ke? Tak ada. Tak ada. Okay. Memahami. Saya tak. Prinsip saya macam ni. Kita ni orang fizik ni belajar benda yang susah. Kan? Benda yang apa kata kadang, benda yang boleh nak cakap secara direct. Jadinya kalau kita nak terlalu formal buat NDM, benda yang susah tu lagi jadi susah. Jadi kita buat benda yang susah tu bagi mudah-mudah aja lah. Tak payah susah. Jadi moga-moga apa, kalau dalam agama pun kalau kita memudahkan satu perkara tu, Allah akan bagi mudah kita in the future. Dan harapnya kamu pun bagi mudah untuk saya lah. Saya pun tengah belajar lagi kan, kamu tahu. Saya pun tengah buat PhD, kamu buat degree, saya PhD. So moga-moga kamu boleh doa sama-sama lah untuk saya. Moga saya punya PhD pun boleh graduate jugalah. Eh, sama-sama doa insyaAllah. So Mas Nawi. So. Hello. Ya, yeah, dengar tak? Dengar. So Mas Nawi nak minta tolong Sir tutup present, lepas tu semua tunjuk sign ni. Dengan Sir boleh ke tunjuk muka, saya nak ambil gambar. Macam mana tak faham? Sir tutup present, lepas tu Sir tunjuk muka, lepas tu masing-masing tunjuk sign, saya nak ambil gambar. Oh, tapi saya punya kamera tak cantik, gambar kelabu kalau saya on. Kamu nak saya on kamera saya? Tak apa sir, untuk kenangan. Tak pakai make up ini. Okay, saya on lah. Stop presenting sir. Stop presenting. Kita tangkap gambar kelas. Macam mana nak tangkap gambar benda dalam ni lah. Kita orang nak tangkap screenshot untuk satu kelas terus. Tapi, oh, yang dalam kita punya meet ni lah. Sir kena stop present sir. Okay, alright, saya tutup presentation dulu. Lepas tu tunjuk muka saya. Tapi tu lah, saya takut saya punya kamera ni tak cantik sebab bilik saya gelap. Dan tu sekejap . Bismillahirrahmanirrahim. Harap handsome lah. Ya, pakai muka. Okay, saya buka kamera saya. Right. Nampak? Baju pun tak. Saya punya kamera kabur. Lighting tak ada. Tak ada lighting kat depan. Kalau ada lighting depan mungkin boleh nampak sikit lah kot. Ke kamu nampak clear? Saya nampak kamera saya memang tak clear. Nampak clear je. Boleh lah ya. Sama-sama. Saya. Saya. Nampak semua ahli dalam ni ke saya kena set balik dia punya ni? Kejap. Dia punya setting. Bagi nampak semua gambar. Sekejap ya. Saya cuba check dulu. Okay, saya bagi maksimum. Dia nampak semua. Dia keluar lah nice sikit. Alright, ambil siapa sama ambil gambar screenshot.
Saya pun screenshot dulu. Maaf, screenshot. Sekejap ya, sir. Satu, dua, tiga. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Jumpa lagi, insyaAllah. Thank you, sir. Jaga diri semua, eh. SOP jaga, doa banyak-banyak, semayang, jangan lupa mengaji semua lah. Eh, doa untuk saya sama-sama lah. Moga insyaAllah kita jumpa lah. Saya lagi lah kalau tak ada apa-apa. Itu saja, kalau apa-apa nanti kita update lah dalam kita punya apa? WhatsApp group lah, eh. WhatsApp group still on. Meet tak ada lagi lah. Meet lah. Boring dah dengar suara saya pun dah. Penat dah. Semester ajar kan. Suara pun dah cerak hari ni. Satu hari dia cakap. So cukup lah untuk ini. So apa bahas saya akan update dalam kita punya apa nama tu? WhatsApp lah. WhatsApp still on lagi lah. So tu saja. Jaga diri. Jumpa lagi insyaAllah. Pepal nanti kita akan update. Kan? Yes, salam sir. Salam sir. Thank you sir. Thank you sir. Salam. Thank you sir. Wah, ada. Sarang hei. Saya pandai lah. Kalau layan K-pop keluarlah perkataan tu. Saya tengok je layan dengan anak-anak semua. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Thank you sir. Salam.